وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدى ونفع في علمي في دارين. آمين. Furu'un, ini cabang-cabang masalah fikih. Law raddal mustari mabian muayyanan ma'inan fa'ankarul ba'i'u annahul mabi'u fa'isaddaku biyaminihi. Lau raddal mustari, jikalau mengembalikan oleh seorang pembeli mabian akan barang yang dijual. Yang beli kembaliin mu ya muayyanan, hal keadaannya tertentu nyata nih, di depannya ya ma'iban, lagi aib, teraibkan ya, aib karena ada aibnya, jadi dipulangin. Fa'ankarul ba'i'u, lalu penjualnya mengingkari. Kok dikembaliin? Ya, ini aibnya. Ya, ya berdebatlah ya. Annahul mabi'u, mengingkari oleh penjual bahwasannya itu yang dijual, bahwasannya itu barang yang dijual. Jadi kata penjual, ini bukan yang ini, katanya begitu. Kata penjual, bukan yang ini. Ini kalau kita ingin menyelesaikan satu permasalahan, kalau penjual dan pembeli berdebat, bagaimana solusinya? Kata penjual bukan yang ini, kata ya penjualnya bukan yang ini. Jadi pembelinya datang ke penjualnya, ini barangnya rusak nih, aib nih. Kata penjualnya bukan yang ini. Nah, siapa yang dibenarkan? Faisaddaku biyamini. Maka dibenarkan ia. Siapa? Pembeli. Ya. Pembeli dibenarkan. Biyamini ya dengan sumpahnya. Iya. Yang dibenarkan si pembeli. Coba kamu bayangkan kalau kamu lagi beli, bagaimana tuh? Kamu pulangin lalu diingkari nama penjual. Kesel enggak tuh? Kenapa? Li'annal asla mudiyu, alasannya. Mudiyu akdi ala salamati, karena bahwasannya asalnya itu, jadi pulangnya kepada istishabnya, berlalunya akad atas selamatnya, berlalunya akad dalam keadaan selamat. Ya, karena ketika dia akad kemarin kan lancar-lancar aja. Kalau ya, kalau nggak lancar nggak mungkin terjadi seperti itu. Walau atal mustari bima fihi fa'ratun wa qala qabattuhu kadzalika fa ankara mukbiru ya suddiqa biyamini. Walau atal mustari, nah, ada masalah lagi. Jikalau datang seorang pembeli bima fihi fa'ratun, dengan membawa sesuatu yang ada, sesuatu yang dia beli yang ada padanya ada tikus. Waqala, dan dia berkata, qabattuhu kadzalika, aku terima dia seperti ini, ada tikusnya. Fa'ankara al-mukbiru, lalu yang menyerahkan, penjual maksudnya, mengingkari itu. Suddiqa biyamini, maka dibenarkan iya penjualnya. Kalau ini penjual, ini benerin. Biyaminihi, dengan sumpahnya. Jadi disumpah dulu.
Benar enggak ada kemarin enggak ada tikusnya? Benar enggak ada tikusnya? Ya. Jadi ini ngomongnya tikusnya ya, tikus. Ini pengarangnya orang India ya. Ya. Di sana banyak tikusnya. Jadi di sini juga banyak tikus juga. Kalau di India memang tikus beda perlakuannya sama di sini. Orang-orang kitab itu suka dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi, oleh di mana dia tinggal. Itu dipengaruhi dia. Di mana dia tinggal, dia dipengaruhi oleh itu. Fikih memang begitu. Ya. Walau afrogohu fi zorfil mustari fazarat fihi faratun fadda'a kullun anna min indil akhari suddiqal ba'i'u biyaminihi in amkana sidquhu li'annahu mudda'in lis-si'ati wali anal asla fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin wal aslu bara'atul ba'i. Walau afrogo, jikalau ia menuangkan akan dia, dituangin, ya. Jikalau ia menuangkan akan dia akan, ya, barang cair yang dijual itu, dia tuang. Di mana fi zorfil mustari, ya. Jadi penjual nuangin, ya, ya nuangin benda cair, sesuatu cairan yang dijual di bejana orang yang beli, tuangin. Ya. Apa orang dulu minyak tanah ya. Sekarang mungkin minyak ya, minyak goreng kali ya gitu ya. Minyak goreng tuangin. Ketika dituangin minyak gorengnya umpama fazarat fi faratun. Tampak di dalam minyak goreng ada tikus. Waduh, tikus. Umpama gitu. Fadda'a kullun annaha min indil akhari, lalu mendakwa oleh tiap-tiapnya, jadi pembeli dan penjual mendakwa annaha min indil akhar, bahwasanya itu tikus datangnya dari sisi yang lain. Nah, kalau begini suddiqal ba'i'u biyaminihi, maka dibenarkan ya. Maka dibenarkan yang jual dengan sumpahnya. Benar Pak, saya belum pernah ngelihat ada tikus di ya minyak goreng saya. Baru kali ini aja Pak, umpama gitu ya. Dibenarkan tuh penjualnya, tapi disuruh sumpah dulu. Saya sumpah Pak, iya sumpah. In amkana sidukuhu, ya. Jika memungkinkan oleh benarnya. Ya, li'annahu mudda'in lisihati, karena dia itu yang mendakwakan bagi kesahannya. Wa li'annal asla fi kulli hadisin, dan karena bahwa asal pada setiap peristiwa takdiruhu bi aqrabi zamanin, yang memperkirakannya itu dengan paling dekat masa. Wal aslu bara'atul ba'i, asalnya itu terbebas seorang penjual. Ini dulu cara beli, dulu banyak begitu kok. Kalau sekarang enggak, sekarang rata-rata dipakai bungkusan, dikemas. Oh dulu benar emang nih begini. Wa inna fa'a lida ini dainau, ya faraddahu bi aibin faqala dafi'u laisa huwa allazi dafa'tuhu sudiqada inu
li anal asla bara'atu zimmati wa in dafa, dan jikalau ya membayar pinjaman, ya jikalau membayar iya kepada orang yang minjem, apa yang minjem ya, wa inda fa'a, jikalau memberikan yang minjem atau membayar ya, ya. Jadi yang minjem nih dia membayar pinjamannya, lidah ini kepada yang memberi pinjaman, dainahu akan utangnya, ya jadi yang minjem bayar pinjaman kepada utangnya, dafa'a lidah ini dainahu faradda'u, lalu dia kembalikan si pembeli, yang minjem. Bi aibin, karena ada aibnya. Ya. Apa yang dipinjemin ya. Yang dipinjemin mengembalikan akan barang itu karena ada aibnya. Faqala dafi'u, maka berkata yang minjem, laisa huwal ladzi dafa'tu. Kata yang minjem, bukan itu yang aku pulangin. Ya, bukan itu yang aku pulangin. Yang aku ya berikan itu bukan itu. Suddiqada inu. Maka yang dibenarkan ya pemberi pinjam, pemberi utang. Yang dibenarkan yang beri. Kenapa? Li'annal asla bara'atu zimmati. Karena bahwa asalnya itu adalah bara'atu zimmah, bebas tanggungan. Ini bisa saja terjadi seperti ini. Jadi ketika ada selisihnya, ya, ada aibnya. Wa yusaddaqu ghasibun radda ainan, dan dibenarkan akan seorang perampas yang ia radda ainan, dia mulangin, dia mengembalikan akan satu ain, zat, benda. Jadi ini orang perampas, perampok, tobat, jadi pulangin. Waqala, dan dia berkata, iyal maghsubatu, dia itulah yang dulu diperampas, itu yang kemarin saya rampas, maafin saya ya, tobatnya, yang rampok tobat. Wa kaza wadi'un, dan sepertinya juga masalah wadi, ya. Orang yang dititip barang ya, nanti permasalahannya begitu juga sama. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil qardi war rahni.